Gue jadi kucing karena apa, Kel? Karena Sasi suka miau gitu. Mau konsil. Pakai karena lagi ada jerawat cinta. Cinta sama siapa, Kak? Gimana ya? Aku sama Sasi punya slang yang keren banget. 1, 2, 3. Auuu! Lu gak adil sih, Kiel. Lu bagus. Ini gue ada jelek. Gue tuh lebih takut ya kalau misalnya kayak cowok ganteng mana gitu. Ngeliat, wah akhirnya cakep gitu kan. Sebenernya dia buka YouTube gue, terus dia nonton yang ini. Jadi hari ini aku sama Sasi mau bikin konten makeup. Mohon maaf ya, kaki lo kan panjang nih. Jadi sekarang aku sama Sasi mau bikin konten makeup Halloween. Mau jadi apa, Sas? Gue mau jadi kucing. Gue mau jadi kelinci. So lucu. Wait a minute. Who are you? Habis itu sebenarnya kita nggak ada lomba dan bagus-bagusan kok, jadi karena kelinci dan kucing itu mirip jadi ya nggak apa-apa gitu. Dimana mirip? Dimana miripnya? Mohon maaf. Makeupnya kalau di makeupin ke manusia. Dimana mirip, Mikil? Mirip kan sedikit. Lo mau gimana sih duduknya nih? Tolong dong gusur aja nih. Jadi kita mau make up. Gue mau jadi kelinci, dia mau jadi kucing. Kucing. Gue jadi kucing karena apa, Kel? Karena Sasi suka miau gitu. Miau. Oke, guys, kita mau make up langsung aja. Let's go, mulai. Ini ada dua. Sebenarnya ini cuma dua doang. Jadi ini ada saya punya ini make up palette, terus sama ini ada water base. Ini udah kuasa juga. Tapi kita boleh tambah-tambahin, misalnya kita kayak mau nambahin foundation atau apa gitu biar lebih, ngerti gak sih? Ngerti. Biasanya tuh lebih nempel. Oke. Okay. Ngerti kan? Ya udah, let's go. Lo udah ada inspirenya belum? Gue sih udah ada inspirenya ya. Gue kalau nggak pakai inspire, gue nggak tahu cara makeup kelinci kayak gini. Ada. Gue udah ada nih. Yang mana? Ini. Ya yang jelas lah. Kocak. Santai aja dong. Buset deh ya, nih. Gue in Bekasi, bro. Bekasi is my country. Bekasi is my country. Bekasi is my country. Nah, dia tadi kesini kan naik apa namanya? Brum-brum. Nggak boleh sebutin merek. Apa? Naik mobil. Naik mobil online. Terus dia bilang ke abangnya, Bang, maaf ya, kita... Enggak, Bang, maaf ya, gue culik ke Bekasi. Oh iya. Terus dia bilang, iya, gak apa-apa. Terus dia kayak ngomong, dia baru buka, apa namanya, jendela mobil kan. Demi Allah, Allah, panasnya udah masuk banget. Gue langsung kayak, Masya Allah, panas banget, boy. Jadi katanya gak apa-apa. Gak apa-apa kan demi gue. Iya, demi lo. Untung naik mukanya ke sana, jangan hilang dong. Yaudah kita mulai, let's go. Pertama pakai itu, ambil dulu bandonya yang punya lo. Lo apa mana? Oh gue ini. Apa mana? Apaan sih? Lo itu. Bandu gue ini. Nasar masih muda udah pikun. Macam tak betul aja muda nih. Ini bandu aku, guys. Nanti kita juga bakal ganti baju, oke? Okay? Ini bandu. Sasi mah dia pasti cantik-cantik nih makeupnya. Gak ada, demi Allah gue nggak bisa. Yaudah kita mulai dari lo mau pakai foundation atau gak usah, atau concealer? Pakai karena lagi ada jerawat cinta. Cinta sama siapa, Kak? Gimana ya? Orang cuma di sini doang. Sebenernya gue biasa pakai foundation ini, cuma gue ngerasa ini tuh kayak udah nggak sebagus dulu. Lo kebanyakan ngomong, gue bingung. Oke, guys, buat kalian yang nanti mau ada acara Halloweenan, kalian bisa lihat ya tutorial dari kita. Walaupun ya tutorialnya bakalan jelek sih, gue udah tahu. Kayak pesimis gitu ya. Enggak, yang penting pede. Udah,
foundationnya. Kalian mau switch makeup juga? Iya, lupa. Terus nanti muka gue belang dong. Iya kan kulit dia sama kulit gue beda ya. Lihat lo gak ngeliat kulit gue hitam manis. Kenapa lo ngatain gue hitam? Apaan sih ada lagunya? Oh. Rambut warna warni bagai gulali. Lo ngatain rambut gue kayak gulali? Ya, rambut gue kena foundation. Oh no. Oh no. Oh no. Ini kalau misalnya di kamera kayak kelihatan belang banget gak? Soalnya ini bukan warna concealer gue lagi. Susah banget. Concealer siapa? Gue. Ini konten yang gue tunggu tau. Kenapa? Soalnya sama lo. Au, iya gue sama Akila tuh sering. Aku sama Sasi punya slang yang keren banget. 1, 2, 3. Au. Gak tau kenapa kayak kalau misalnya kita chat belakangnya au aja. Au. Iya, misalnya nih kita kayak lagi ngomongin orang terus kita pasti terakhirnya kita selalu bilang au. Tapi bukan ngomongin yang jelek ya, maksudnya kayak ngomongin iya deh cowok ganteng misalnya gitu. Misalnya, tolong di disclaimer misalnya. Itu pasti terakhirnya ada kayak au. Kita kenapa kayak satisfying aja. Awalnya tuh gara-gara ngirim emot serigala ya. Iya lo sih, enggak awalnya tuh kan Akila suka pakai emot anjing. Terus nggak tahu kayak ngeselin aja kan kalau emotnya anjing. Masa kayak lo lagi ngomong serius terus tiba-tiba dikasih emot anjing kan kayak apa banget. Terus iya, terus emot anjingnya tuh kan ngeselin ya kayak melet setengah gitu yang kayak gitu. Jadi kan gedek ya, jadi kayak mending serigala. Brutal banget, brutal buset dah ya. Gimana nih? The next day. Itu kayak bikin alis kelinci gitu loh, tapi. Wih. Tahu gak aku cosplay jadi siapa? Aku cosplay jadi Bini. Kok gue kayak gini ya, aneh. Aduh, gue nggak mau ngeliat lo lagi, dulu lagi. Gitu maksudnya. Nah iya maksudku tuh gini, kenapa ini kayak gini, boy? Ya Allah, ini kalau eyeliner yang bawah gue pakai. Habis sudah. Kill, gue harus banget pakai di bawah item mata ini, Kill. Ya kan lo ikutin aja, kalau enggak juga ya udah enggak usah. Atau kayak lo di sininya gitu, lo ngerti enggak? Ting 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 ting. What? Setahu gue semua yang di kamera itu kelihatan lebih bagus, tapi kayaknya dunia enggak adil gitu ke gue. Ini dipakai di waterline sakit gak ya? Kayaknya enggak. Kita harus mencoba segalanya. Berasa Picasso. Lihat ya. Lombok lah dapet duit aku. Yang sini bagus, yang kanan bagus, yang kiri jelek. Maksudnya itu gimana ya? Udah lah, gak apa-apa. Ada kumis di sini. Di sini. Tunggu, kita hilangin. Coba lihat mata lo. Ininya kurang. Sabar, gue juga belum ini. Ini eyeliner gue makin tebel makin bawah nih. Nanti lo liat nih hasilnya. Iya kan, mending gue bikin kucingnya kecelakaan deh. Mending gue bikin kayak gitu deh. Sasi liat. Lo gak adil sih, Kiel. Lo bagus. Ini gue udah jelek. Aku pakai referensi itu makeup anak kecil gitu loh. Karena menurut gue itu lebih gampang. Huh? Kayaknya gue referensi gue makeup artis deh. Jadi jauh lebih. Kenapa gue kalau misalnya siap-siap, gue berasa kayak, well, hi guys, welcome back to my channel, kalau depan kaca, tapi giliran beneran ada, hai, aku. Ih, dulu gue tuh jago banget tau makeup jadi zombie, jadi apa. Dulu gue anaknya eksplorasi banget, sekarang kenapa gue jadi gini ya? Kayak males makeup. Eksplorasi jadi apa? Eksplorasi jadi banyak. Dulu tuh tau gak cara bikin make efek zombie gimana? Gue pakai tisu dibasahin terus gue gerak-gerak terus gue gini. So smart! BTW Akila tuh tim insom. Tim insom gue juga termasuk. Terus, tapi dia selalu ninggalin gue tidur duluan. Terus gue tuh gak berani matiin
video call gitu. Soalnya kalau misalnya gue matiin, dia pasti kebangun terus dia nelfon lagi. Jadi gue ngerasa bersalah kan. Jadi gue minimal banget nunggu 30 menit sebelum gue matiin feed call. Terus dia ngigo, woy. Dia ngigo, Akhila tuh ngigo. Gue kadang suka takut. Gue nggak tahu, dia kayak ada mantra tersendiri gitu, kayak sama gitu. Oh iya, satu lagi ya, gue sering banget dijambak Akhila. Tuh. Gue gak jambak lo. Lo kalau iri, Kiel sama rambut panjang, lo bilang, Kiel. Gak, soalnya dulu tuh Sasi suka diledek, suka ditanya gitu kan sama ibu-ibu. Kenapa jadi ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Kalau dulu suka digini, ini rambutnya asli ya? Gitu. Oke, okay, ya. Kayak gitulah guys, seperti dijambakin setiap saat, setiap jalan, setiap menit, setiap detik. Ya tolong dong, yang sebelah kanan tidak mau bekerja sama. Ini takut banget loh. Kok udah sampai ini sih, udah sampai hidung. Makasih mata. Eh, lo orang Sunda kan? Iya. Bahasa ininya hidung Sunda apa bahasa Sundanya hidung? Enggak tahu. Cana yang mau gue deh. Mau jawabkan ya, guys. Dimarahin kan? Ya udah. Ya udah, saya juga dimarahin. Lu katanya kayak mimisan enggak sih? Enggak apa-apa, Kiel. Bagus. Jadi diri lo sendiri. Gue pengen kayak gini tapi gimana caranya, susah banget. Dia itu gampang banget kan. Itu dia cuman kayak pakai. Gue kayaknya masih bagian mata nih. Gue harus buru-buru nih. Tunggu. Gue harus bikin kayak outline gitu di bagian sini. Tapi gampang. Gue tunggu. Gila, pro banget gue. Akhila berani banget naruh-naruh. Akhila tuh cegil. Gue ngasih nama Akhila aja cegil Bekasi. Apa cegil Bogor? Enggak, lo kan Sasi Doriska. Karena Sasi tuh kayak Dori, pelupa. Ini gue takut tiba-tiba beneran ada yang ikutin makeup kita yang ini, tau gak? Gue merasa bersalah. Gue gak, gue kasihan sih, Kiel. Gue kasihan, jujur. Apa, gak? Akhila tuh lucu aja. Dia berani banget. Coba, Kiel, lihat. Wow. Hidung gue better ya. Bener, hidung ini sih ya. Hidung gue better, gue masih effort loh, Kiel. Ya. Lo pikir gue kurang effort apa nih gue udah kayak gini? Nyasimanya. Gue ngerasa kasihan banget sampai ada yang ngikutin Akhila. Gue ngerasa kasihan banget. Kayak atas gue tuh bagus gitu gak sih? Huh? Ini sama ini gue bagus gitu. Terus kenapa bawahnya kayak gini, woy? Nah, kayaknya gue harus benerin dulu deh. Jatuhnya kayak Hanoman. Coba, Kiel. Bagus kok, gak apa-apa. Harusnya tadi kayak lebih diarsir gitu, tapi gue freak. Gue malah kayak gini. Gue tuh lebih takut ya kalau misalnya kayak cowok ganteng mana gitu. Ngeliat, wah akhirnya cakep gitu kan. Sebenernya dia buka YouTube gue, terus dia nonton yang ini. Nangis ke sih. Apa? Kenapa cowoknya nontonin lo? Itu ya, tiba-tiba kayak anjir kakira ternyata kayak gini gitu. Peduli mah. Mikirin banget. Nonton aja udah alhamdulillah. Masa sih? Maksudnya gue gini doang salah deh. Enggak, cakep. Kayak gue mau nambah warna deh. Akhila boleh nambah warna. Nih. Gue mau coba titik-titik. Lo tau gak efek eyeliner yang kalau misalnya kita di sini terus ini kayak gitu. Tapi gue mau coba kesini. Lihat ini. Touch guys. Akhila tuh orangnya perfectionist gitu deh. Iya. Yeah. We need perfect things in life. Tapi bohong. Kelinci imut. Imut. Kamu. Seberapa imut? Jiji. Sini gue yang bikinin aja. Gak mau lah, kan gue harus usaha sendiri. Lah kok eyeliner lu kepisah gitu ya? Mana eyeliner? Yang ini yang grade-grade-nya kenapa kepisah deh? Grade-grade apanya? Ini yang di sini. Itu kan makanya gue bilang kalau misalnya lo enggak punya kelopak mata dia kayak eyelash. Iya kan? Kayak eyelash. Oh, apa kayak gue bikin matanya merah juga kayak dia habis menangis. Ya. By the way, aku udah pakai soft lens ya, guys. Tapi soft lens-nya emang enggak kelihatan. Emang boleh senatural itu? Iya kan, aku pismi. Gini maksud gue dari tadi. Bagus kok. Pede aja, yang penting pede.
Ichi san. Yang arigato. Itu kucing, mohon maaf. Oke guys, sekarang kita mau ganti baju dulu. 1, 2, 3. Ha! Yeay! Kita menyesuaikan bajunya dengan bando dan juga makeupnya ya. Kasih tahu dulu. Bajunya, makeup kamu silahkan. Makeupnya kucing, ketabrak. Bajunya konsepnya apa? Ketabrak, jadi mirip. Kalau makeupnya ini ada gold, bisa nggak jadi gini? Kan ini makeup lo hilang. Iya kan, babak belur dia. Dia kenapa bisa orange? Cerita dulu filosofinya. Karena tadi melihat jacap cucup belalang kuncup dapat orange. Oh enggak, kucing garong, kucing orange gitu. Terus ini ada apanya? Jadi kayak kumis dah, bukannya toto-toto. Yang ini. Kalau gua kumis gua bentol. Rar. Wow. Aku jadi kelinci, ini bandonya warna abu-abu, bajunya warna abu-abu karena kelinci mengenang kelinci aku yang sudah mati. Terus rest in peace. Ini bibirnya merah, tadi kan di foto juga gitu, ini ada begininya. Sama ada toto-toto. Bisul, dia punya bisul. Oke, buat kalian yang mau Halloween makeup referensi ini, buat Halloween buat akhir bulan ini, kalian bisa lihat YouTube aku ya. Semoga aja sih mereka gak niru kita ya. Iya, karena kalau niru kalian kasihan banget sih. Ya, terima kasih juga Sasi sudah mau diundang dan dicoret-coret mukanya. Tidak. Ini ininya dia juga tahu. Dia ngomong, kita makeup Halloween jadi binatang aja. Iya, tadi iya sih benar. Terus, silakan dipromokan sosmednya. Harusnya. Suami. Ya, nama Instagram aku Sasi Dariska. Terus udah. Semuanya, terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Terus tetap ikutin aku ya, karena bakalan banyak video-video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Terpaksa ini. Gak apa-apa.